LPD Desa Adat Bualu mencanangkan layanan Klik LPD untuk menambah kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi nasabahnya. Adanya Klik LPD ini, nasabah LPD Bualu nantinya bisa melakukan berbagai transaksi seperti penyetoran dan penarikan tunai serta pembayaran non-tunai dari mana saja secara online maupun dengan menggunakan ATM BNI. Acara soft launching program kenyamanan layanan idaman krama atau disingkat Klik LPD berlangsung di kantor LPD Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan. Klik LPD merupakan program layanan terbaru dari LPD Desa Adat Bualu yang bertujuan untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Pencanangan layanan yang merupakan pertama kali bagi LPD di Bali ini terwujud berkat kerjasama yang dirintis LPD Desa Adat Bualu dengan PT Sakti Gunadana dan Bank Negara Indonesia BNI. Menurut Kepala LPD Desa Adat Bualu Imadi Astike, pencanangan layanan Klik LPD merupakan bagian dari upaya mewujudkan LPD Desa Adat Bualu Shifting 2.0 untuk menyikapi revolusi industri 4.0 saat ini. Soft launching ini menjadi pertanda bagi LPD Desa Adat Bualu memasuki era digital di tengah persaingan global dengan memberikan warna baru bagi pelayanan kepada nasabah dan krama Desa Adat Bualu. Kita harapkan nanti masyarakat itu tidak lagi datang ke kantor beramai-ramai, mereka ngantri dan lain sebagainya. Dan karena teknologi sudah semakin canggih, mereka bisa bertransaksi dari rumah. Itu harapan kita. Sehingga nanti LPD ini tetap dekat di hati masyarakat, tapi kita juga mampu memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat kita. Sementara itu, Direktur PT Sakti Gunadana selaku perancang sistem Klik LPD, Ide Bagus Gede Aditya mengatakan dengan adanya Klik LPD, nasabah LPD Desa Adat Bualu bisa melakukan berbagai transaksi seperti penyetoran dan penarikan tunai, serta cashless payment dari mana saja secara online maupun melalui ATM BNI. Memang kita jangkauan LPD sendiri kan hanya di desa adat, tetapi perlu dicatat bahwa LPD itu ada 1.433 di seluruh Bali. Nah, bayangkan ketika nasabah-nasabah itu memiliki permasalahan di hal yang paling mendasar. Sekarang kita jawab bersama BNI, kita sangat yakin dan sangat percaya bahwa di kedepannya LPD-LPD yang ada di Bali itu akan terintegrasi. Kebetulan PT Sakti Gunadana ini memiliki di bidang IT dan dikoneksikan dengan sistem kami, yang mana LPD ini juga merupakan nasabah kami yang menggunakan BNI Direct namanya. Nah, yang kebetulan BNI Direct ini adalah yang paling bagus lah saat ini untuk yang menggunakan sistem. Nah, yang mana seluruh LPD yang lain tentunya kami harus memberikan contoh bahwa yang hari ini nih adalah sebagai contoh gambaran menjawab tantangan ke depan. Ide Bagus Gede Aditya menambahkan setelah soft launching akan dilakukan pematangan sistem dan evaluasi jika terjadi down pada sistem. Pihaknya menjamin sistem ini telah aman untuk digunakan untuk bertransaksi. Acara grand launching layanan Klik LPD diharapkan bisa dilaksanakan pada bulan September 2019 mendatang, bertepatan dengan hari ulang tahun LPD Desa Adat Bualu yang ke-30. Layanan Klik LPD Desa Adat Bualu diharapkan bisa menjadi pilot project bagi pengembangan sistem transaksi online LPD-LPD lainnya di Bali. Eka Yana, Bali.